Besar. Lebih. Gua nggak suka mushroomnya. Daging well done-nya oke. Gua suka pastanya. Kita langsung pesan. Lu sudah pernah makan di sini? Belum. Kita udah. Gua belum pernah. Udah. Gue belum. Lu ngajakin ribut tahap sih. Kita nanya tadi emang dia udah pernah? Udah lu ngomong. Belum. Udah gua mah. Kalau enak kita akan makan terus di sini. Makan. Saya mau makan chicken. Iya. Harus cobain chicken-nya dulu. Ada lagi. Chicken sama black pepper, chicken yang ini ya, chicken steak and apa lagi ya, lu cobain apa, lu apa il, ada strip loin, yeah. Mau nggak strip loin ini recommended, yeah. Oke, okay, lu ini strip loin ribeye sama wagyu kak, yang enak yang recommended mau mana? Di sini yang wagyu, ya boleh wagyu. Enggak deh, ini aja nih mbak. Dia maunya yang udah jadi. Oh, ini cuma digambarin. Tapi sama aja, ini wagyu tuh dagingnya yang udah the best. Hmm. Ya, wagyu. Tingkat matangannya apa? Dia mentah aja kayak gini aja. Matang, well, dia kasih aja kayak gini kan? Enggak, coy. Itu yang gua rasa. Medium well. Nih, tingkat kematangannya dari sini. Rare, medium rare. Ini mantap banget, kayak enak, Il. Enggak, keras. Medium well aja. Harus yang kayak gini nih. Nih, kayak gini. Medium aja. Sausnya mau apa? Jumlah. Ada air dengan saus ABC. Lebih. Ada mushroom, barbecue, rosemary. Saus barbecue aja. Lo apa? Langsung pesan aja. Iya, ya, ntar. Sekarang jangan nanti. Sekarang. Jangan nanti. Lo mau ini. Lo juga mau ini. Iya, samain aja. Lo sama sekali nggak mau makan. Lo ini. Iya, samain aja kak. Iya. Ini samain apa? Wagyu. Lo wagyu. Iya, wagyu dua. Ikan matang juga sama kak. Iya. Matang banget. Sausnya? Saya mushroom ya sausnya. Black. Kalau ini udah ada sausnya sih kak, rosemary. Oh, mau yang extra aja? Apa? Rosemary. Rosemary itu apa? Lebih kayak mayones gitu kak, dikuri. Oh, ini sama-sama itu. Mushroom. Minumnya mineral aja mbak, mineral dingin with ice lagi. Minumnya saya mau Milo. Milonya mau ukuran apa kak? Yang gini aja. Yang small aja? Iya. Oke. Okay. RS ya. Mbak. Mineral dingin kasih. Pak, ini kayak di yes. Oh, iya, Mbak, kok dimatiin, Mbak. Persen tadi kita masuk. Oke. Sudah itu aja. Terima kasih. Dua wagyu, satu medium, satunya well done. Sausnya barbecue dan mushroom. Satu chicken stick, sausnya mushroom ya, Kak. Uh-huh. Satu ice Milo, satu mineral, satu ice rice. Iya. Cara bikinnya begini ya, Kak ya? Iya. Menunya boleh dibawa kan? Boleh. Thank you, ini lagi punya lo, Il. Gue boleh cobain nggak, Il? Boleh. Bener. Setengah aja, Il. Kamu nggak apa-apa, aku cobain ini. Ini aku coba ya. Sebetulnya, kalau mau makan steak itu di mana aja, asal pemilihan dagingnya dia yang bagus sih, sebetulnya enak-enak aja makan di mana. Tapi ini kok kurang panas ya, kayak kok nggak meleleh kayak yang kita makan di restoran. Beda. Biasanya pas ditaruh butter dia langsung ces. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Tapi ini kayak dia kasih namanya ini pasta, Il. Tahu nggak kamu? Komplimennya.
Nggak tahu, kita cobain dulu pastanya ya. Coba ya. Pastanya sih kayak ada daging-dagingnya itu. Tapi nggak tahu ini daging apa. Kita cobain. Kalau makan pasta, Il, harus digulung gini ya, Il. Jangan orang yang lu gulung. Pastanya lu gulung. Bismillahirrahmanirrahim. Red. Langsung dikit aja. 1/10. Pastanya oke. Coba red. Rasanya juga oke. Cuman dagingnya nih gua kayak asa. Cobain, cobain. Coba ya. Oke. Kan medium well. Oh. Ini medium ya? Lu medium ya? Gua medium. Rasa. Kita lihat tingkat ke mama. Oke, bagus dia, bagus. Ya ini potong-potong kecil-kecil. Enggak, gue mau ambil dalamnya. Ini gue gak suka banyak serat-seratnya. Tadi lu pesan apa? Apa? Wow-wow ya? Ya itu dia. Wagyu ya? Coba sausnya. Sini. 1/10 coba. Wait for this. Seratnya kebanyakan. Harusnya pakai serat apa? Serat kelapa. Serat kelapa. Enggak, maksudnya wagyunya bukan yang great. Bukan grade A, tapi ya kok untuk di seputaran sekitaran sini ya. Celeduk. Okay, sekitaran Celeduk, pos apa petukangan pesanggeran sekitarnya ini oke. Pastanya juga oke. Cuman wagyu-nya bukan grade A, mungkin dia yang wagyu tapi yang di bawahnya lagi, tapi it's okay. Never mind. Masih bisa dimakan, cuma kalau gua tuh nggak terlalu suka daging kalau digigit tuh dia kayak ada seratnya gitu loh, maksudnya jadi nggak bisa kekunyah sama gua, begitulah saudara-saudara. Kenapa sih pengen makan dan nonton sampai 5 rin? Tapi lo yang suka nggak? Suka. Kalau gua nggak suka makan steak pakai saus apa ini namanya? Barbecue. gua nggak terlalu suka. Terus dia pakai vegetable-nya juga, sayur-sayurnya bisa sayur yang siap saji itu loh, yang kita biasa di beku. Ini kentangnya. Kentangnya enak. Kentang banget. Ini kayaknya kentangnya dia olah sendiri nih. Beda. Kentangnya oke. Ya. Dia olah sendiri kentangnya. Cuman ini aja yang siap jadi, yang makan siap saji ya. Yang tinggal dipanasin. Gue tinggal nunggu chicken gue nih. How is it? Ah ini dia. Here we go. Steak di mana? Steak dekat rumah gue di petukangan. Oke, ini dia. Here we go. Ale ale ale. Real chicken steak. Thank you. Ini dia pakai ayamnya dada atau apa? Iya, yeah, dada file kak. Dada file. Iya, ini yang wagyu steak well done. Iya, saya minta yang sausnya black pepper, sausnya mas, ini mushroom ya? Iya, mushroom. Oke, nggak apa-apa. Thank you. Makan aja kalau nggak satu kamera aja nggak bisa. Tadi aku cobain dulu. Ini yang sama kayak Mail kan? Cuman beda. Buka. Cuman dia pakai sausnya saus mushroom. Cobain ayamnya, bismillah. Terus cobain yang well ya, badan itu mateng ya. Iya, mateng banget. Nah. Malah lebih mending yang well dan yang apa? Mateng. Yang mateng seratnya dia nggak tuh bisa dikunyah semua sama gua. Saya coba pakai mushroomnya. Nah,
kalau steak itu sebetulnya yang bikin jadi tambah enaknya tuh sebenarnya sausnya. Jadi kalau cuma steaknya aja kalau masaknya benar udah enak, tapi kalau ada sausnya lagi tambah enak. Gua nggak suka mushroomnya. Ini mayonnaise. Tapi daging weldernya oke. Okay. Dibanding dalam medium well. Medium well. Buat gue itu nggak bisa dimakan. Ayamnya oke. Okay. Ayamnya oke okay aja. Ayamnya ayam pada umumnya. Nah, ayam pada umumnya. Tapi dia kentangnya oke. Okay. I like. Mushroom sausnya pada umumnya juga. Cuma sama dia kayak ditambahin sesuatu apa gitu ya. Oh, daun apa? Yang bumbu-bumbu yang daun-daun itu tuh yang biasa kalau di steak ditabur. Apa gitu deh, gua gak tahu, gua lupa. Oregano. Kayaknya. Gua suka pastanya. Pastanya so good. Masaknya bener ya. Gimana Il? Iya enak. Hah? Enak, 1 per 10 kayaknya 7,5. Kalau gua 1 per 10. Yang mana dulu? Yang mana? Ayamnya ya, ayam aja. Berapa? Ayamnya 8. Ini dagingnya juga 8. Kalau dia, jadi kalau kalian mau makan di sini, kalian mendingan pesennya yang well done. Harganya gimana? Di sini harganya terjangkau banget guys. Harganya sekitaran 50 sampai 100 ribu aja kamu udah bisa makan daging. Ini gua review karena ini deket rumah. Kalau yang di steak mahal sampai berapa kak? Kalau yang di steak mahal yang besok gua makan di mall PS terus nanti atau di restoran-restoran yang memang menjual daging, ya masih beda lah, beda tempat. Tapi untuk ukuran di daerah Cilodong dan sekitarnya, okay. Tempatnya bersih, parkirannya luas, enak juga, enak, nggak berisik walaupun di pinggir jalan. Jadi kalian boleh nih kesini nongkrong-nongkrong, ngajak teman buat acara ulang tahun dan sebagainya. Dan ini guys, bukanya 24 jam ya. 24 jam, gak tau deh ownernya kenapa buka 24 jam. Tapi ini buka 24 jam, jadi kalau ada yang mau, terus ini boleh. Masukkan gua sausnya dibikin lagi deh, formula yang baru diolah lagi, mushroomnya kurang. Kita datengin dan gua review sehanes-hanesnya, sejujur-jujurnya, jangan marah. Karena tukang bakso deket rumah gua aja gara-gara sambelnya gua bilang terlalu banyak air, sekarang diperbaiki jadi rasanya sambelnya pedes.
sampai ketemu lagi di Niket Ada Yang Makan berikutnya. Jangan lupa kalau ada restoran atau rumah makan kaki lima, pinggir jalan, asal jangan di tengah jalan nanti ketabrak. Pinggir jalan yang minta gue datengin, gue pasti bakal datengin. Sampai ketemu lagi di Niket Ada Yang Makan berikutnya. Bye. Nyai, saya mau ada kasih komplimen buat punya ini. Kesan mau pulang atau mau di mana sini? Burger kan baru cobain steaknya. Kita mau coba mau kasih burger. Boleh boleh. Iya. Mau di makan di sini atau mau di take away? Take away aja ya. Tapi ini saus mushroomnya terlalu creamy. Oh, terlalu creamy ya. Ya. Kental banget. Iya iya. Terus mushroomnya nggak rasa. Oh, baik baik baik. Nanti kita akan coba dulu ya. Iya. Nanti akan kita informasikan ke riset and development. Ya, oke okay. Ya. Makasih Umi ya. Thank you. Bisa ditusuk, baik. Ini kayak ngebunuh orang. Makin daging dibawa.